Tidak sampai 4 jam selepas Perdana Menteri mengumumkan PKPP bermula 10 Jun, satu rekod baru telah dipecahkan. Hotel di Langkawi terima 1,000 tempahan dalam tempoh 1 jam. Ini berlaku kerana pengguna tertunggu-tunggu saat ini setelah berbulan-bulan terperap di dalam rumah. Ia umpama air kok yang dimampatkan dengan mentos dan meletup dan tertujah ke depan. Perkara yang sama juga dijangka akan berlaku pada beberapa industri lain. Ia bermula dengan industri food and grocery delivery, kemudian diikuti dengan travel dan pengangkutan, dan insya-Allah diikuti dengan restoran, salon, kedai gunting, fashion dan lain-lain. Kedai-kedai ini akan memerlukan bantuan kerja untuk menampung permintaan, dan peluang pekerjaan akan dibuka semula, dan ekonomi akan mulai proses pemulihan. Kami sarankan, ambillah peluang ini untuk memajukan lagi bisnes anda, kerana di saat ini agak ramai pesaing anda sudah tidak lagi aktif kerana tidak dapat survive beberapa bulan pertama, terutama pesaing gergasi. Dan ini masanya untuk tambah kekuatan supaya apabila ekonomi sudah pulih, kita sudah di depan. Sedangkan syarikat lain yang baru bermula apabila ekonomi pulih nanti tidak mampu melawan kekuatan anda. Kami di Nasihat Niaga mendoakan semua usahawan agar dimudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Kami membantu usahawan dalam online marketing sejak tahun 2011. Ini tiga cara kami dapat bantu anda. Pertama, melalui video tutorial DIY impak tinggi untuk belajar online marketing. Tutorial ini boleh diberikan kepada staf anda supaya anda tidak perlu pening melatih mereka setiap kali ada pengambilan staf baru. Kedua, dengan servis marketing Facebook Ads, dengan satu strategi baru rahsia kami iaitu strategi RM5 sehari. Servis ini membolehkan anda menjalankan kempen Facebook Ads yang berhasil dan mengelakkan akaun kena ban atau suspended. Ketiga, dengan servis membina website e-commerce campur dengan modul delivery untuk pengurusan runner. Jika anda berminat, langkah pertama adalah untuk berbincang dulu untuk melihat kesesuaian. Untuk melihat kesesuaian, kami galakkan untuk set appointment dengan wakil kami untuk berbincang. PM kami di page Nasihat Niaga untuk set appointment atau layari m.me/nasihatniaga. Apabila anda sudah PM kami, lihat pada skrin di sebelah bawah kiri dan klik pada link book an appointment. Kemudian anda akan dibawa ke skrin untuk pilih jenis servis yang anda mahukan. Jika tidak pasti, pilih saja mana-mana servis untuk kami bincangkan. Kemudian pilih tarikh yang anda kehendaki dan kami akan sahkan appointment anda jika jadual kami ada kelapangan. Pendapat kami, inilah masa paling sesuai untuk memperkemaskan online marketing plan anda dan kami sedia menjadi penasihat untuk memudahkan anda mencapai matlamat ini. Terima kasih kerana sudi mendengar. Kami doakan anda kaya, berjaya dan bertakwa. Terima kasih dan jumpa lagi.